السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فرحاضرين para, para penonton dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Sampai hari ini, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. yakni bulan suci Ramadan. Maka kedatangan bulan suci Ramadan ini marilah kita syukuri dengan cara banyak melakukan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan yang insyaallah bisa menjadi nilai ibadah kepada kita semua. Dan tentunya, lebih-lebih ini adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan kebaikan yang kita lakukan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kemudian, salawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Akhir Zaman, yang paling patut untuk kita ikuti dan contoh dari segala perbuatannya. tingkah lakunya dan semua yang berkaitan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya adalah kebenaran hidayah yang patut dan wajib untuk kita ikuti sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman yang pertama-tama saya khususnya Majelis Ta'lim Darun Nahdiyah ingin mengucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah mudah-mudahan puasa kali ini bisa lebih baik dari puasa yang tahun-tahun kemarin mudah-mudahan puasa tahun ini juga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus menambah ketaatan kita, terus menyebarkan kebaikan dan kemanfaatan kepada sesama kita umat manusia di muka bumi ini. Para pemirsa yang budiman, insyaallah sampai 30 hari ke depan Majelis Taklim Darun Nahdiyah akan mengadakan kultum singkat kepada seluruh elemen masyarakat sambil menunggu Berbuka puasa akan mengadakan kultum silaman rohani sebagai eh, salah satu ikhtiar asbab kita semua untuk menambah amal kebaikan kita, kemanfaatan kita sebagai salah satu ikhtiar untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama. Para penonton yang berbahagia kita sekarang masih berada di bulan yang sangat mulia ini dan juga kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini dengan keberadaan pandemik COVID-19 ini bagaimana seharusnya langkah kita cara kita menghadapi bulan Ramadan ini dengan kedatangan atau menghadapi bulan Ramadan ini, kemudian kita diuji dengan COVID-19. Ini yang pertama adalah eh, dengan keadaan COVID, pandemik COVID-19 ini jangan sampai mengurangi kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita terawih tetap melakukan sholat sunnah terawih, kita berpuasa juga tetap melakukan ibadah puasa. Semua ritual-ritual ibadah yang kita lakukan, di seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya, sesungguhnya sama dengan apa yang sedang kita lakukan di bulan Ramadan saat ini. Hanya sedikit perbedaan dikarenakan keberadaan pandemik COVID-19 ini yang perlu kita cermati dan eh, pikirkan bersama. Yang pertama, bahwasanya pemerintah sudah memberikan eh, lampu hijaunya sudah memberikan arahan kepada kita semua kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama yang mu'tabaroh yang diakui keilmuannya dalam menghukumi beberapa ritual ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita kemudian dikeradakan ujian pandemi Covid-19 ini kemudian ada sedikit selentingan-selentingan di masyarakat yang masih meragukan tentang fatwa yang sedikit berubah dikarenakan Covid-19 ini. Yang pertama saya ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri atau pemerintah. Maka tanpa mengurangi nilai ibadah kita, tanpa mengurangi nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Saya ingin mengajak seluruh emen masyarakat yang pertama untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala perintahnya, dengan segala larangan yang ada, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat yang sudah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang terakhir adalah kita mari bersama-sama untuk mentaati pemerintah. Karena sesungguhnya taat kepada pemerintah itu adalah salah satu perintah juga. Taat kepada pemerintah itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita dihimbau oleh pemerintah untuk menjauhi tempat-tempat keramaian, tempat-tempat perkumpulan dengan tujuan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Maka kita sebagai masyarakat yang taat kepada ulil amri Harus mentaati pemerintah dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama, kemanfaatan bersama. Maka di antara salah satu yang perlu kita pikirkan sekarang ini adalah tentang perubahan tata cara kita beribadah, khususnya yang berkaitan tentang menghadirkan orang banyak di dalam eh, ibadah kita yang paling sering dikomentari oleh masyarakat adalah mengenai jumatan. Sesungguhnya perkara jumatan ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Setelah sudah dijelaskan oleh orang-orang yang ahli tentang eh, bahwa kita bisa untuk mengganti sholat jumat kita dengan sholat zuhur ketika ditemukan ilah yang sesuai dengan keadaan sekarang ini, maka bukan sholat Jumatnya yang dilarang, ya yang dilarang adalah berkumpulnya orang banyak, bukan hanya karena Jumatan, berkumpul karena Jumatan, berkumpul karena acara, berkumpul karena apapun itu, maka itu dilarang sekarang oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghindari dan memutus mata rantai Covid-19 yang sekarang di Lombok NTB khususnya sudah di angka 180 yang positif. Maka anjuran saya adalah mari kita taati pemerintah dalam hal ini apapun eh, apa namanya eh, perintah dari pemerintah itu untuk kemaslahatan kita. Maka sesungguhnya hadirin yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersama-sama sholat di e, ketika kita bersama-sama sholat di rumah kita masing-masing kita mengganti sholat jumat kita dengan sholat zuhur di rumah masing-masing kemudian kita tidak e, menghadiri tempat-tempat keramaian acara apapun itu yang sifatnya keramaian maka sesungguhnya itu adalah jihad itu sendiri maka kita sekarang sedang bersama-sama berjihad untuk menyelamatkan keluarga kita kita sedang bersama-sama berjihad untuk menyelamatkan masyarakat kita kita sekarang sedang bersama-sama berjihad untuk menyelamatkan seluruh umat manusia maka sesungguhnya kita semua sudah tahu bagaimana fadilah keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala apalagi ini untuk menyelamatkan sesama umat umat manusia maka di bulan Ramadan ini mari kita tambah kemanfaatan kita mari kita tambah kebaikan kita mari kita tambah nilai ibadah kita lebih-lebih mari kita mentaati pemerintah mari kita taati pemerintah agar insyaallah ketika kita mentaati pemerintah demi kebaikan kita bersama maka kita sudah termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa menjadikan pencerahan kepada kita semua bagaimana harus bersikap di bulan yang penuh dengan hikmah dan barokah ini kemudian kita didatangi dicoba oleh pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan ini bisa dijadikan penerang dan jawaban singkat kepada kita semua untuk tidak mengurangi nilai ibadah kita di bulan yang penuh dengan hikmah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.